salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala nabi Muhammad wa sallallahu kul ya thank you.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sallu ala nabi Muhammad. Assalamu alaikum zaina wa anbiya. Assalamu Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق نصر الحق بالحق على هذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. دعوني. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الأربعين نويت الاعتكاف نويت الخلوة نويت الرياضة نويت السلوك نويت العزلة لله تعالى في هذا المسجد أتي الله وأتي الرسول وأولي الأمر منكم. Dalam setiap kesempatan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Dalam setiap kesempatan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rahmat-Nya atas kita. Mengapa dan bagaimana kita dapat mengetahuinya? Bagaimana kita dapat tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kita kehormatan dengan kebaikan-kebaikannya itu? Benar. Allah Subhanahu wa taala memberi kita kehormatan dengan kebaikan-kebaikannya secara terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala hanya datang untuk sebuah kebaikan. Kita menunggu Dia untuk memulai. Kita hanya manusia. Kau tidak ketinggalan apa-apa. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk tahu apa yang baik dan buruk untuk tubuh kita. Jika tubuh kita tahu apa yang baik buatmu, bahwa oksigen baik buatmu. Bahwa oksigen baik bagimu. Kemudian oksigen mengalir ke jantung untuk mengambil darah ke otak serta ke seluruh tubuh. Apakah kau pikir tubuh kita tidak tahu apa yang baik dan buruk? Jika tubuh kita tahu gas mana yang baik, jika tubuh kita tahu gas mana yang baik buat tubuh kita, bahwa oksigen baik dan bukan yang lainnya, tidakkah Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui untuk memberi kita kesadaran tentang mana perbuatan yang buruk dan mana perbuatan yang baik? Lalu mengapa kita tetap mengikuti langkah yang buruk? Jika kita tahu, tubuh kita tahu, dan jiwa kita tahu, lalu mengapa kita tidak menghentikan diri kita sendiri dari terjerumus ke dalam jebakan setan? Itulah mengapa seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-Nya yang selalu meminta, seperti ketika seorang murid meminta dari seorang gurunya. Grand Syekh Qursurahu, Grand Syekh Abdullah Qursurahu, Grand Syekh Abdullah Faiz Adagastani Qursurahu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, pernah berkata, jangan jadikan dirimu sebagai syekh, sebagai ulama, tetapi jadikan dirimu sebagai seorang murid. Ego yang membuat kita terjatuh dalam segala jenis masalah. Grand Syekh Abdullah Faiz Adagastani Qursurahu berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati jiwa beliau. Beliau berkata bahwa kesulitan-kesulitan datang kepada kita adalah untuk mengubah diri kita. Meskipun kita menerimanya sebagai kesulitan-kesulitan, kesulitan yang kita alami dan kita berada di dalamnya, namun kenyataannya nantinya kesulitan tersebut berubah menjadi nikmat. Dan ini memiliki makna yang besar yang harus kita pahami. Bagaimana sebuah kesusahan menjadi sebuah nikmat? Bagaimana sebuah kesulitan menjadi sebuah kebaikan? Apa yang manusia katakan ketika mereka menderita sakit? Mereka tidak mengatakan penyakit itu sebagai sebuah nikmat atau kebaikan. Mereka mengatakannya sebagai kesulitan dan masalah, dan mereka mencari jalan keluar darinya. Jadi, kesusahan atau kesulitan apapun yang datang atas kita, Grand Syekh Abdullah Faiz Adagastani Qursurahu mengatakan, ini adalah sebuah nikmat. Apakah yang beliau maksudkan? Maksudnya adalah bahwa karena itu
adalah sebuah kesusahan, maka sejak kau mendapatkan kesusahan itu dan kesusahan melekat pada dirimu, maka karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan membersihkanmu dari dosa-dosamu dan menjadikan kesulitan dan penderitaanmu sebagai dan menjadikan kesulitan dan penderitaanmu tersebut sebagai pahala bagimu. Ila man tauba wa aman wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu syai'atihim hasanatain hasanati wa khalamallahu wa khanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka maka kejahatan mereka diganti Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan, dan Allah Subhanahu wa taala dan adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan dalam kurung 25.270. Karena ketika kalian bersabar atas kesusahan atau kesulitan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah dosa-dosa kalian menjadi kebaikan atau hasanah. Coba kalian perhatikan, berapa banyakkah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki kesulitan? Apakah kau mempunyai kesulitan? Kadang-kadang pastilah kau punya kesulitan. Kita semua punya kesulitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membersihkan keburukanmu dan kejahatanmu dengan kesulitan. Mengapa kalian menyetrika baju? Agar saat kalian pergi keluar, orang-orang akan menghormatimu dan menganggap kau tampan. Namun sebelum pakaian-pakaian itu disetrika, di mana pakaian itu berada, mengapa kita harus menyetrikanya? Karena pakaian kita kusut. Mengapa pakaian-pakaian itu kusut? Aku bertanya kepada mereka di internet. Mengapa pakaian kusut? Karena pakaian itu baru dicuci. Mengapa pakaian dicuci? Karena kotor. Mengapa pakaian kita kotor? Karena kita yang mengotorinya. Jadi ketika kau membuat dirimu dan egomu kotor, begitu kotornya, maka kau butuh sebuah mesin cuci sekarang. Apakah mesin cuci itu, ketika kau menaruh pakaian di dalam mesin cuci, apakah yang terjadi? Mesin cuci mulai memeras dan memeras pakaian-pakaian itu. Kemudian apa yang terjadi? Pakaian yang keluar dari mesin cuci menjadi sangat busuk. Kita kotor, maka untuk membersihkan diri kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam mesin cuci. Mesin cuci itu akan meremas-remas kita. Kita diremas secara menyeluruh dan diremas lalu mengeluarkan kita. Mesin cuci membuatmu keluar dalam keadaan kusut namun bersih. Allah Subhanahu wa taala mengirimu kesusahan dan pada akhirnya kau menjadi bersih. Mereka melontarkan sebuah pertanyaan kepadaku di Nur TV. Mengapa komunitas muslim saat ini mempunyai banyak masalah? Karena kami kotor, mereka mencuci kita. Mereka mencuci kami. Kita selalu kehilangan saat ini karena kita lebih kotor dan lebih kotor dan lebih kotor lagi. Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi bersih, maka muslim mengalami banyak masalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna dan bersih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirim kita agar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kotor. Jadi Dia membersihkan kita dengan memberi kesulitan, dengan memeras kita, dan pada akhirnya kita butuh disetrika. Penyetrikaan bermakna bertaubat. Karena kesusahan-kesusahan yang mempengaruhi kita, maka kita menjadi demikian khusus. Saat disetrika, kita mempunyai tubuh dan jiwa yang lebih baik.
Jadi kesusahan adalah sebuah nikmat. Manusia tidak melihatnya dari sudut pandang itu. Namun aulia Allah melihat hal tersebut dari sudut pandang itu. Sang Nabi SAW berkata, akulah Nabi di antara para Nabi dan manusia di antara manusia yang paling teraniaya. Dan beliaulah Rasul terakhir. Perhatikan Sayyidina Musa AS tersesat selama 40 tahun di gurun pasir. Allah SWT memberitahu beliau, aku akan memberimu kemenangan atas Fir'aun. Dan selama 40 tahun dia tersesat. Dan selama 40 tahun Fir'aun menganiaya dan menggilas Bani Israel dan Sayyidina Musa AS. Sayyidina Isa AS, mereka mengejar untuk membunuhnya. Sayyidina Muhammad SAW, mereka menyiksa, melempari batu dan memaki, serta berusaha beberapa kali membunuh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ibrahim AS dianiaya dan dilempar ke dalam kubaran api. Sayyidina Nuh AS, mereka melempari dengan batu dan menganiaya beliau ketika sedang membangun kapalnya. Jadi, apakah kita lebih baik dibandingkan para nabi? Allah Subhanahu wa taala mengirim kesusahan demi kesusahan untuk membersihkan kita. Jadi jangan katakan saat kesusahan-kesusahan datang bukanlah suatu nikmat. Ucapkan, ya Allah, kau mengirimnya dan kau dapat mengambilnya dan aku bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mengirim kesusahan agar kita bertaubat, sehingga kita akan berada di posisi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan. Dan dia berkata, ketika kita melakukan sebuah dosa, kita melakukannya dengan semangat. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, dosa, hasrat dari ego, kita melakukannya dengan penuh energi. Tetapi ketika waktu sholat datang, lihatlah, kita melakukannya dengan penuh kemalasan. Beberapa banyakkah orang yang tidak sholat? Dan Allah SWT berfirman bahwa kalian harus sholat 5 waktu. Ketika orang mulai malas sholat, terutama sholat fajar atau sholat subuh, ketika sholat subuh datang, kita masih tidur. Para remaja berkata, oh Syekh, aku tidak bisa bangun untuk sholat subuh. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Pukuli dirimu. Dia berkata, aku tidak bisa bangun untuk sholat subuh. Taruh jam beralarm. Beritahukan istrimu untuk membangunkanmu karena dia sholat dan kau tidak. Jadi letakkan jam beralarm. Mereka berkata, kita meletakkan jam beralarm namun kita berpaling ke posisi ini atau itu untuk mematikannya. Jadi segera setelah jam berbunyi mereka segera mematikannya. Bukankah begitu? Mengapa bagus mempunyai sebuah masjid di tiap jalan dan tiap sudut? Karena kau tidak bisa memastikan, karena kau tidak bisa mematikan suara dari masjid. Ketika muazin mulai menyerukan azan, kau tidak bisa menghentikannya. Suaranya terdengar di seluruh pelosok. Mengapa bagus mempunyai sebuah masjid di tiap jalan dan tiap sudut? Karena kau tidak bisa mematikan suara dari masjid. Ketika muazin mulai menyerukan azan, kau tidak bisa menghentikannya. Suaranya terdengar di seluruh pelosok. Kini setan berkata kepada manusia, jangan dengarkan suara azan dari masjid tertutup. Di negara-negara muslim, mereka menaruh sebuah mikrofon di menara-menara masjid. 1, 2, 2 atau 4 buah mikrofon di menara masjid. Dan mereka bangun, mereka menyerukan azan dari sana. Kini mereka meletakkan pengeras-pengeras suara, namun saat sholat subuh mereka mengecilkan volume pengeras suara itu. Mereka tidak menyerukan azan di pengeras-pengeras suara. Kini di banyak negara
ini menjadi sebuah hukum tidak boleh mengumandangkan azan terutama subuh. Mengapa? Karena mereka tidak ingin membangunkan orang di waktu subuh atau fajar. Jadi mereka berkata, aku mematikan alarm. Aku menjawab, baiklah, jauhkan posisi alarm dari tempat tidur dan alarm akan terus berbunyi. Jika kalian khawatir anak-anak tidak bangun saat salat subuh, terutama pada para remaja dan kemudian kau bangun, maka kalian bisa membangunkan mereka. Selesai. Jadi itulah masalahnya dan itulah yang beliau katakan. Grandsha Abdullah berseru-seru dan itulah yang beliau katakan. Grandsha Abdullah berseru-seru dan Maulana Syekh Nazim Adil berseru-seru. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai beliau derajat yang lebih tinggi lagi, bahwa ketika salat subuh kita malas. Tetapi untuk melakukan sesuatu yang haram kita begitu bersemangat dan bertenaga. Itulah mengapa ego kita memperdaya kita. Dan kemudian apa yang akan terjadi, kita semua berada di buah kesulitan-kesulitan yang begitu banyak. Itulah mengapa kita memohon, ya Rabbi, kami adalah hamba-hamba yang penuh dosa, manusia penuh dosa. Kami memohon kepadamu untuk membantu kami menyingkirkan hasrat buruk dan ego dari diri kita. Dan kaulah satu-satunya yang dapat mengambilnya. Demi kepentingan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demi kepentingan awli Allah, para wali, sains, singkirkanlah karakter buruk yang kami miliki dan penuhi kami dengan kecintaan beribadah yang lebih dan lebih. Dan cinta untuk amal yang baik. Bila tidak, maka kami jatuh dalam perangkap setan. Kami tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Kekuatan datang darimu, ya Allah. Tiada yang datang dari kami. Jagalah penampilan islami, setidaknya ketika kita sholat. Orang-orang kini sholat tanpa penampilan islami, tanpa tutup kepala, turban. Bahkan ini tidak mengapa selama mereka tahu akan hal itu. Dan mereka berusaha menjadi hamba yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita lakukan di masa yang sangat sulit untuk mengamati hal itu dan melakukan apa yang perlu dilakukan? Tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim kesulitan-kesulitan ini karena kita jauh dari tingkah laku islami. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan membersihkan serta membawa kita kembali bersih dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada cerita di atas tentang mufti yang tidak memelihara janggutnya. Beliau memberitahukan kepada ulama tersebut, jika kau menumbuhkan janggutmu, maka kau akan jadi seorang wali. Artinya bahwa ketika kita mempunyai dukungan, maka kau akan dapat membunuh setan dan yang bersamamu. Ketika kau jadi berbeda dengan orang lain, orang akan melihatmu. Kau merasa bahwa kau bukanlah bagian dari tempat itu. Kau aneh dalam sebuah komunitas yang telah diselewengkan. Dia masih menumbuhkan janggutnya, maka Allah SWT akan memberikan dukungan kepadanya. Dan kita memohon, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita dukungan. Dan dia bertanya, apakah rendah diri atau tawadhu itu? Ma huwa at-tawadhu? Apakah perbedaan antara kerendah dirian, tawadhu dan keegoisan? Apakah perbedaan antara tawadhu dan kesombongan? Apakah perbedaan antara tawadhu dan membanggakan diri? Beliau berkata, ada perbedaan yang sangat besar. Kau telah dicangkok seperti kau mencangkok sebuah pohon liar agar buahnya manis. Bagaimana kau menyangkoknya? Tawadhu adalah saat kau dicangkok oleh sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai tingkatan tertinggi ketawaduan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada beliau. Itu artinya kau mewarisinya dari sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keegoisan, kesombongan dan membanggakan diri sendiri kau warisi dari iblis.
Iblis adalah yang paling sombong, paling bangga dan paling egois. Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikannya ketika dia berkata, "Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nawrin min nari wa khalaqtahu min tin." Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Dan Allah Subhanahu wa taala melempar iblis keluar dari surga. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tawadhu, paling rendah hati. Bagaimanakah kita mengetahui hal itu? Yaitu karena beliau sallallahu alaihi wasallam diundang ketika Isra Mi'raj. Qaba qausaini aw adna. Hanya berjarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi di hadirat Ilahi. Tidak ada nabi lain yang diundang ke sana. Jadi ketawaduan kerendahan hati yang mengangkatmu lebih tinggi, sangat tinggi, dan kebanggaan diri mengantarmu ke tingkat yang sangat rendah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kita dengan ketawaduan dan menjadi sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mengambil kesombongan, membanggakan diri sendiri dan keegoisan dari hati kita. Amin. Serta menjaga kita jauh dari jalan setan. Amin. Dengan cara ini kita sanggup menghancurkan rumah setan yang dia bangun dalam hati kita. Dan kita akan sanggup membangun kebahagiaan, kedamaian dan kepuasan bersama hati kita. Dan membangun diri kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendukung dan merahmati kita. Amin. Bihormatil Hafidh, bihormatil Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ما مسس من كل ما خالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسلم الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا جليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلينا فلا تخيب رجعنا يا قديم الإحسان اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله رب الشريف jagalah cinta kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati kita.
Jagalah cinta kita kepada Sultanul Aulia Maulana Syekh Syekh Muhammad Nazim Adil Dusan Khanikar Sarasara dan Sultanul Aulia Maulana Syekh Syekh Muhammad Hisham Kagana Rabbani Kar Sarasara dan Fatih kita. Jagalah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Syekh Dukal Kar Sarasara Musi dan Fatih kita. Bisa Sayyidi Madaja Imam Rabbani Fatadu syarifah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, al-Rahmanirrahim, al-Qamidin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الشريفة اللهم صل على محمد وعلى 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 آل محمد وسلم اللهم صل على آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولم نشرك بربك ولك وزرا الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرا وإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا فإذا فرغت فاصبر ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ولم نشرك بربك ولك وزرا الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرا وإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا فإذا فرغت فاصبر ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولم نسألك فضلك وبناك بزرا الذي أنقذك ورفعنا لك ذكرا فإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا فإذا فرغت فاصبر إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولم نسألك فضلك وبناك بزرا الذي أنقذك ورفعنا لك ذكرا فإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا فإذا فرغت فاصبر إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولم نسألك فضلك وبناك بزرا الذي أنقذك ورفعنا لك ذكرا فإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا فإذا فرغت فاصبر إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasalaka fadlaka ma laka uzra. Allati amarta fa'ala karikra. Fa inna ma rusulana sallallahu bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad على بذل تطمئن القلوب ليال الله 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 الله
Allah 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Hu 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 نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ياهو ياهو يا دائم ياهو ياهو يا دائم ياهو ياهو يا دائم الله ياهو يا دائم الله ياهو يا دائم الله Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah. Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah. Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah. Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah. Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in. Jabbar, ya Jabbar, ya Allah, ya Jabbar, ya
كريم يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله يا وهاب يا وهاب Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad
Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad wa sallim صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل نجم والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات والسلام على العالمين سيدنا محمد الصلوات والسلام على العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وعلي رسول جم الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى من سائر رسل أجمعين وعن التابعين بإحسان وعن أئمة المجتهدين الباقين والعلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وأما شيخنا في طريقة النجامنة العليا قد سلمت نور مزاكية ونور الله الأمرة البركة وعاد الله تعالى علينا من بركة مفوضة دائما الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا رسول الأنبياء والمرسلين وقدماء سببنا الوافل عنها وإلا رحيم شيخنا في طريقة نيسان متنبي خاصة رحيم طريقة الخلق شيخ بادل شيخ بادل محمد نسبح لك السرى سرى وشهد وشبش عندما وإذن أستاني قل سرى سرى سنعب دخل أستاني قل سرى سرى صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد يا بدر الدين يا بدر
Jadi tanda seseorang itu punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala bihaqillah. Jadi cara tanda seseorang itu punya hubungan dengan Gusti Allah atau memiliki kesadaran bahwa dirinya memiliki hubungan dengan Gusti Allah atau berpegangan teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berubah untuk terus mengerjakan ibadah secara istiqomah. Jadi mau bagaimanapun keadaannya, dia tidak berubah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun situasinya, dia tidak berubah pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun kulitnya, dia tidak akan berubah dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya seseorang itu memiliki hubungan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menyenangkan itu dapat membuat pikiran dan hati kita itu senang. Mungkin bisa membuat hati dan pikiran itu bahagia. Namun bisa saja itu tidak menyenangkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sesuatu yang tidak menyenangkan yang dapat membuat gejolak antara pikiran dengan hati kita, dapat mengguncang pikiran dengan hati kita, bisa jadi itu sesuatu yang menyenangkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, baik itu sulit maupun mudah, baik itu buruk maupun baik, dalam pandangan manusia, baik itu menyenangkan ataupun menyakitkan, baik itu baik itu berat ataupun ringan, maka mereka para wali Allah tidak berubah hubungannya dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mereka berzikir, ketika mereka membuat amalan, ketika mereka beribadah, mereka tidak peduli dengan apapun kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hamba yang dicintainya itu akan lebih spesifik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat perhatiannya tertutup, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat matanya tertutup, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat telinganya tertutup, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat lisannya tertutup, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat pikirannya tertutup, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat hatinya tertutup dari segala sesuatu yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ia akan dibuka. Ini adalah salah satu tanda bahwa ada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu yang juru binurillah. Mereka itu dikaruniai segala sesuatu yang hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka tetap membuat ibadah-ibadah atau amalan-amalan atau zikir-zikir, tidak peduli bagaimanapun situasinya. Namun bagi hamba-hamba yang lemah mungkin dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin hamba-hamba yang lemah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang mungkin memiliki ikatan yang lemah atau pegangan yang lemah terhadap tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika situasi itu menjadi sulit atau tidak menyenangkan, maka hal itu membuatnya untuk menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tidak berzikir, untuk tidak beribadah, untuk tidak melakukan amalan-amalan. Namun hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala pegang kuat hati mereka, maka apapun situasinya mereka tidak berubah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir zaman hamba-hamba itu akan sedikit sekali, hingga nanti di akhir zaman, di waktu akhir, hamba-hamba yang seperti itu nanti jumlahnya hanya 50 orang tok nantinya.
Jadi kita bisa membayangkan bagaimana lemahnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba-hamba yang lemah yang mudah berubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah berubah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mudah sekali untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala jika keinginan atau hajat kita tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kesenangan hawa nafsu kita atau kesenangan ego kita atau kesenangan pikiran kita atau kesenangan diri pribadi kita. Namun ada hamba-hamba yang mereka kuat sekali. Apapun yang terjadi mereka tidak pernah berubah dan alhamdulillah mereka itu adalah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk bahwa mereka adalah tali-tali agama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pegang kuat. Lalu bagaimana cara kita memegang kuat mereka? Pertama kita memegang hati kita dengan hati mereka agar jiwa kita terhubung dengan jiwa mereka. Makanya caranya adalah dengan membuka hati dengan cara mencintai mereka, mencintai guru-guru kita masyayikhina. Kalau kita mencintai mereka, kita akan respect pada mereka, kita akan hormat pada mereka. Kita tidak akan berubah hadap kita terhadap mereka. Kita akan sami'na wa atho'na, kita akan mendengarkan dan mematuhi mereka. Lalu ketika kita telah terhubung, artinya kita telah menemukan tali tersebut. Karena ruh itu hanya bisa bertemu dengan ruh, hati dengan hati, spiritual dengan spiritual, cinta dengan cinta. Makanya ketika kita telah menemukan tali penghubung itu, apa harus kita lakukan? Dan Allah mengatakan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah wala tafarruqu, dan jangan bercerai. Artinya bahwa ketika kita telah menemukan hamba-hamba tersebut dalam hidup kita, maka kita harus berpegang teguh terhadap mereka. Pertama, bisa dengan kita sowan atau mengunjungi mereka minimal seminggu sekali, atau setiap saat jika kita mampu, atau sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk memegang teguh mereka, jiwa mereka, hati mereka, cinta mereka, jika kita tidak bersama mereka atau tidak bertemu mereka secara fisik, yaitu kita dengan mengerjakan nasihat-nasihat atau amalan-amalan atau perintah-perintah yang telah diajarkan terhadap kita. Jadi itu cara berpegang teguhnya. Seperti kita misalnya tinggal di Indonesia, kita tinggal di Jakarta Timur, masyayikhina tinggal di misalnya Jakarta Selatan, tinggal di Amerika, tinggal di Siprus. Maka cara kita berpegang teguh adalah dengan cara memegang nasihat-nasihat atau perintah-perintah yang disampaikan atau amalan-amalan yang diajarkan itu kita lakukan, kita amalkan. Itu adalah cara kita berpegang teguh dengan tali agama Allah, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jadi tanpa menghiraukan mau ada orang, mau enggak ada orang, mau dilihat orang, mau enggak dilihat orang, mau banyak, mau sedikit, mau ditonton orang, mau enggak ditonton orang, mau di-like orang, mau enggak di-like orang, mau dapat apapun, tetap istiqomah untuk berpegang teguh, untuk memegang teguh tali agama Allah. Dan salah satu tali agama Allah di saat ini yang sedang kita kerjakan adalah dengan khatamul khawajagan mingguan dan yusalluna 'alan nabi dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah caranya. Makanya tadi ada namanya rabitul syarif atau doa ida atau doa tawasul ila hamr nabil mustofa misalnya seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang-orang tidak melihat kita, tidak melihat kalian, orang-orang tidak peduli dengan kita, dengan kalian, orang meninggalkan kita, meninggalkan kalian, siapa yang akan tetap memperhatikan kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah masyayikhina, guru-guru kita, wali-wali yang kita pegang teguh kuat ajaran mereka. Jadi seperti itu, itulah kecintaan, itulah keimanan. Kalau kalian bisa, alhamdulillah. Kalau kita belum bisa, kita memohon pada Gusti Allah agar kita dikaruniai kesabaran serta kekuatan, dukungan, taufik, hidayah dan inayah
supaya kita mampu menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui nabinya dan wali-walinya yang membimbing kita saat ini. Shalawat ala Nabi Muhammad. Makanya sebagaimana halnya di bulan Rajab, alhamdulillah kita selalu memegang teguh tali agama Allah itu dengan kuat. Lalu Sya'ban kita berusaha untuk memegang teguh tali agama Allah. Ramadan kita berusaha untuk memegang teguh tali agama Allah. Dan ini Syawal kita pun berusaha untuk memegang teguh tali agama Allah. Walaupun mungkin suatu kejadian yang menyakitkan atau menyulitkan atau tidak menyenangkan atau yang membuat jiwa kita terguncang, pikiran kita terguncang, itu akan mempengaruhi tubuh fisik kita. Karena tubuh fisik itu dikontrol oleh pikiran. Jika hati tidak mampu memiliki kekuatan cahaya untuk menopang atau memberikan pencerahan pada pikiran, maka tubuh akan melakukan apapun yang dikehendaki oleh pikiran yang dikuasai oleh itu. Makanya misalnya hati dan jiwa kita terguncang atas suatu kejadian yang sangat tidak menyenangkan atau menyakitkan atau menyulitkan, itu terjadi, mungkin bisa saja misalnya kita tadinya membuat amalan itu berpegang teguh dengan 100% atau dengan semua amalan kita kerjakan, misalnya kita kuat, tapi dengan guncangan itu membuat hati dan pikiran kita ini mengalami suatu benturan, hati dan pikiran benturan sangat hebat sehingga pikiran tidak mampu mengontrol tubuh dengan baik, lalu hati tidak mampu memberikan pencerahan pada pikiran, memberikan instruksi pada pikiran dengan baik, sehingga tubuh kita menjadi lemah atau lemas. Karena energi dari pikiran dan energi dari hati itu, mereka itu tidak menyatu begitu. Nah, ketika dalam situasi seperti itu, mungkin kita tidak mampu mengerjakan 100% amalan sebagaimana yang kita lakukan setiap harinya. Namun kita tidak boleh melepaskan semua tanpa mengerjakan amalan pun. Misalnya ini malam Jumat, paling tidak kita megang satu, yaitu zikir khatamul khawajagan, untuk agar kita ini tetap berpegang, agar kita tidak melepaskan sama sekali pegangan tersebut. Biasanya kita memegang dengan 100 pegangan, namun dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang sangat sulit untuk dihadapi, yang membuat hati dan jiwa kita berguncang hebat, sehingga pikiran kita mengalami stres atau tekanan atau depresi, lalu hati kita mengalami kehancuran yang hebat misalnya. Lalu tubuh kita akan menerima tajali dari apa yang terjadi antara hati dengan pikiran. Sehingga hati tidak mampu memberikan instruksi kepada pikiran untuk mengerjakan amalan-amalan seperti biasa misalnya. Misalnya seperti zikir harian, atau lail khairat, atau yang fa'wilah, atau surat-surat yang lain. Tapi minimal kita harus ingat misalnya malam ini malam Jumat. Jadi kita harus membuat khatamul khawajagan. Atau ini adalah bulan Syawal, minimal kita harus mengerjakan apa yang sedang in pada bulan ini atau pada bulan tersebut. Misalnya pada bulan Syawal ini yang in adalah utaka fi Syawal, maka minimal kita harus mengerjakan itu. Walaupun mungkin kita amalan yang lain kita carut marut karena hati dan pikiran kita berguncang hebat. Karena hati tidak mampu memberikan instruksi pada pikiran, pikiran tidak mampu memberi instruksi pada tubuh untuk buat amalan, minimal kita harus mengerjakan utak afis Syawal, karena ini adalah di bulan Syawal. Jadi walaupun dari dalam diri kita ini terjadi suatu goncangan yang hebat, namun Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Bisa saja melalui bulan Syawal ini, sehingga ketika bulan Syawal ini kita ingat bahwa oh Syawal ada namanya utaka fi Syawal, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menarik kita dari drop-nya, dari turunnya jiwa kita, dari terhempasnya jiwa kita melalui perintah di bulan Syawal, misalnya utaka fi Syawal, maka kita kerjakan minimal satu amalan harus dikerjakan. Itu artinya kita masih berusaha untuk berpegang teguh kepada tali agama, walaupun kita hanya mampu berpegang dengan satu tangan, begitu. Misalnya biasanya dengan 100 tangan atau 100 pegangan, semua terguncang atau terlepas,
minimal satu itu harus kita pegang. Walaupun hanya dengan satu tangan, itu sudah cukup. Lalu istiqomahlah, lalu berusaha istiqomah memohon pada Gusti Allah SWT untuk diberikan taufik dan hidayah, petunjuk serta kekuatan dan inayah. Nanti ketika hati dan pikiran itu sudah, ledakannya itu sudah mulai mereda, guncangan sudah mulai melemah, maka secara fitrah atau secara murninya, secara susinya, maka hati dan pikiran itu akan terhubung kembali seperti dulu. Sehingga ketika hati dan pikiran mulai terhubung kembali seperti dulu, pikiran akan mampu memberikan instruksi pada tubuh dan hati akan mampu memberikan instruksi pada pikiran. Nah, saat itulah baru kita akan mulai di apa insya Allah diberi kekuatan untuk mulai istiqomah lagi untuk buat amalan-amalan. Jadi hati itu diisi dengan dicharger dengan apapun yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau kekuatan spiritual, sehingga dia mampu untuk memberikan instruksi pada pikiran, lalu pikiran itu akan memberikan instruksi pada tubuh untuk mentajalikan atau mengaplikasikan untuk mewujudkan apa-apa yang terjadi pada hati. Jika hati bersama Allah Subhanahu wa taala, maka perilakunya akan mencerminkan perilaku yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadap diri kita. Namun jika hati itu tidak bersama Allah, tentu dia akan bersama setan. Lalu perilakunya itu pasti akan mencerminkan apa-apa yang setan itu mau atas diri kita. Jadi memiliki sifat-sifat setan atas diri kita. Kita mohon ampun pada Gusti Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi, dan kita memohon ampun pada Allah Gusti Allah SWT atas betapa lemahnya kita untuk dapat menjaga segala sesuatu yang telah kita bangun selama ini dalam diri kita, dalam hati kita. Dan kita mohon ampun pada Gusti Allah SWT atas apapun yang akan terjadi di masa mendatang maupun masa yang telah lalu, di dunia hingga di akhirat. Karena sesungguhnya kita hamba-hamba yang sangat amat lemah, bahkan lebih lemah dari apa yang kita sadari saat ini maupun saat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Jika aku berikan kalian masa yang damai, masa yang menyenangkan, masa yang mudah, kalian mampu mengerjakan perintahku, perintah-perintah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wali-waliku seolah itu. Namun saat ini aku akan menguji kalian. Jika kalian tak berikan suatu kesulitan-kesulitan yang amat berat seperti ini, apakah kalian akan mampu terus istiqomah untuk mengerjakan apa-apa yang aku perintahkan melalui Nabi-Ku dan para wali-waliku? Alhamdulillah, setelah Rajab, Syaban, Ramadan dan Syawal, setelah Syawal, amalannya insya Allah tidak begitu berat seperti Rajab hingga saat ini. Dan artinya bahwa Syawal ini adalah bulan terakhir amalan-amalan yang sebenarnya berat dan harus dikerjakan secara istiqomah sebulan full. Artinya
di bulan terakhir ini Allah SWT memberikan kita banyak sekali goncangan kesulitan, apakah kita masih mau istiqomah membuat kita kerisauan atau melepaskannya. Jika Rajab itu masa yang damai, semua baik-baik aja, normal kehidupan kita, kalian diberi kemampuan untuk mengerjakan amal itu hingga khatam. Begitu pula dengan Syakban, khatam. Lalu Ramadan, khatam, alhamdulillah. Nah sekarang terakhir adalah Syawal. Di saat Syawal ini Allah SWT menguji kita semua dengan sesuatu yang menyakitkan, yang sangat sulit untuk dihadapi, sangat sulit untuk dilalui, yang membuat hati dan jiwa kita semua ini berguncang hebat. Dan Allah SWT ini melihat kalau amalan-amalan yang lain kayak zikir harian itu bisa kalian lakukan di hari-hari yang lain. Namun amalan utak fi Syawal itu hanya ada di bulan Syawal. Sebagaimana tarawih hanya ada di bulan Ramadan, sebagaimana salat khair hanya ada di bulan Syaban, sebagaimana salat 10 rakaat itu hanya ada salat istiqomah hanya ada di bulan Rajab Syahrullah. Makanya di bulan terakhir ini Allah SWT ingin ngetes kita, ngetes kalian semua. Di saat kalian sekarang tak buat begitu sulit, begitu menyakitkan, begitu mengguncang, apakah kalian tetap bisa, apakah kalian tetap berdiri untuk itaqah fi Syawal, apakah kalian akan meninggalkannya? Udah itu toh. Dan ini sudah sampai di hari ke 13 Syawal. Senin 10, Selasa 12, Selasa 11, Rabu 12, Kamis 13. Jadi ini kita sudah masuk di hari ke-13. Apakah kita meninggalkan utaka fi Syawal atau kita akan terus sebagai itu hingga akhir, hingga khatam? InsyaAllah kita mohon pada InsyaAllah demi kehormatan Nabi SAW. Kita tidak akan menyerah dan kita akan terus melanjutkan takwa Rasul hingga akhir bulan Syawal. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga nanti di bulan Dzulhijjah kita akan motong kurban insyaallah banyak, insyaallah kita motong sapi dan kambing. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan itu bagaimana tandanya? Tandanya kita benar-benar insyaallah tidak melakukan kesalahan atas bulan Rajab, Syakban, Ramadan. Maksudnya kita tidak berusaha untuk membuat onar. Kita berusaha untuk tidak menciptakan onar atau tidak menciptakan masalah. Kita semua sibuk untuk membuat amalan. Namun ada saja sesuatu yang membuat onar yang berusaha untuk menyerang kita. Lalu ada lagi menyerang kita lagi, ada lagi menyerang terus menerus. Tadinya dari luar, lalu tadinya dari luar. Tapi mulai merasuk ke dalam, lalu hingga terakhir ini dari dalam diri kita sendiri. Artinya bahwa insya Allah ini memang cara Gusti Allah SWT untuk ngetes kita, untuk ngecek kita, apakah kemarin-kemarin Rajab, Syakban, Ramadan itu
dengan masa yang damai, masa yang baik-baik saja, dengan makanan melimpah dan kehidupan keluarga, kehidupan bersosial yang aman, damai, baik, itu kalian mampu mengerjakan. Lalu di saat akhir Ramadan hingga sekitar 10 hari Syawal, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak cobaan-cobaan yang itu datang dari luar, bukan kita yang memulai, maksudnya bukan kita yang sengaja untuk menciptakan masalah atau untuk membuat onar. Lalu sehingga kita semua terguncang, dan itu sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan, dan itu sangat sulit sekali dihadapi. Maka saat itu, saat ini Allah Subhanahu wa taala melihat pada kita semuanya. Apakah kalian masih sanggup tetap istiqomah berpegang teguh dengan tali agamaku, kepada tali agamaku, yaitu apa? Di bulan Syawal ini, tali agama itu yang paling kuat muncul adalah utata fi Syawal. Talinya siapa? Talinya adalah Masyaihina, Syedi Abu Dufail, Syedi Muhammad Isyam, Syedi Muhammad Nazim, dan Syed Abdullah. Terus, lalu disanatkan oleh Syed Abdul Qadir Jailani. Lalu Syed Abdul Qadir Jailani disanatkan terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa inilah tali kita saat ini. Apakah kita masih berpegang teguh di saat Allah Subhanahu Wa Taala mengguncang hati dan pikiran kita semua? Apakah kita menyerah lalu meninggalkan utak fi Syawal saat ini? Karena jika kita meninggalkan amalan harian, misalnya Pak Yogis meninggalkan hijab dan khairat hari Kamis, insya Allah besok pagi masih bisa buat Jumat, Sabtu, Minggu, dan Kamis pun masih bisa buat lagi. Atau misalnya Mas Wayan meninggalkan zikir muqtadi hari Kamis, besok pun masih bisa bikin zikir muqtadi, dan hingga Kamis pun masih bisa lagi. Namun jika hari ini kita meninggalkan utakafi Syawal, besok kita tidak bisa mengkodo untuk utakafi Syawal yang kita tinggalkan hari ini. Besok malam kita tidak bisa mengkodo utakafi Syawal yang kita tinggalkan hari ini. Di luar bulan Syawal pun kita tidak bisa mengkodo utakafi Syawal yang kita tinggalkan pada hari Jumat ini. Artinya kita akan ketinggalan satu utakafi Syawal. Artinya kita telah kalah oleh setan. Makanya kita telah kalah oleh kita. Makanya walaupun kita mengerjakan utakafi Syawal sampai merangkak-rangkak, sampai ngesot-ngesot, tapi berusahalah untuk tidak kita tinggalkan. Insya Allah sampai selesai bulan Syawal ini. Dan kita mohon dukungan untuk dapat mengerjakan atau memegang erat tali agama Allah pada bulan-bulan yang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Nahnu min qaumi. Pedulilah dengan diri kalian sendiri, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat pada yang lain. Misalnya ada saudara kita atau sahabat atau keluarga kita yang masih malas untuk buat amalan atau apa, tinggalkan dia bersama Gusti Allah. Tinggalkan dia bersama Tuhannya, bersama Gusti Allah Subhanahu wa taala menurut versinya dia. Kita akan mengerjakan amal menurut versi kita yang kita yakini, mulai sunnah daripada masyayikhina. Jadi caranya seperti itu. Kalian pedulilah dengan diri kalian, pedulilah dengan Allah SWT. Artinya jangan membicarakan atau melihat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kalian, atau yang sia-sia, yang membuat kalian akan terlempar, atau membuat kalian kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan cahaya, kehilangan energi, kehilangan jalan, membuat kalian kehilangan segalanya, begitu. Karena
wallahi nanti di saat kekuatan ruh atau spiritual itu dibuka, di saat Mahdi alaih salam itu datang, saat Dajjal itu muncul, setiap orang itu dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Sebagaimana yang terjadi yaumil hisab di mahsyar, ketika orang dibangkitkan, yang peduli hanya para wali-wali Allah, yang peduli hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang akan berlari menyelamatkan dirinya. Dia tidak ingat dengan istri, tidak ingat dengan suami, tidak ingat dengan orang tua, dia tidak ingat dengan anak, tidak ingat dengan apapun. Yang dia ingat hanyalah untuk bagaimana caranya dia selamat. Nanti di akhir zaman itu semua orang mengalami itu, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita tahu nanti kejadian seperti itu, maka saat ini kita sibuklah dengan diri kita, dengan Gusti Allah. Jangan sibuk untuk menilai orang lain, jangan sibuk untuk melihat kepada orang lain, jangan sibuk untuk membicarakan atau rumor-rumor orang lain, karena itu membuat kita kehilangan waktu untuk mencharger hati kita, untuk mencharger kekuatan spiritual kita kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para wali-walinya. Jadi caranya seperti itu. Maka kita sibuklah buat amalan, sibuklah buat zikir. Kalau kita kerja, setelah kerja kita istirahat, kita tidur. Setelah itu kita buat amalan, lalu kita tidur lagi. Misalnya seperti itu. Jadi kita sibukkan, berusahalah untuk memikirkan diri kalian sendiri. Jadi misalnya kita punya waktu, kita buat amalan. Kita memberikan diri kita sendiri, maksudnya bahwa kalau aku gak buat amalan, aku gak punya kekuatan spiritual. Kalau aku gak punya kekuatan spiritual, nanti aku bagaimana di waktu itu? Karena di waktu itu tidak ada yang nolong aku. Yang nolong aku hanya masyaikhku, para wali-waliku, hanya Nabi SAW. Artinya bahwa jika kita tidak memiliki kekuatan spiritual, kita menjadi kerdil, kita akan berlari lalu tenggelam, lalu kita berusaha berenang lalu tenggelam lagi, lalu terus menerus. Dan kita akan diguru api, kita akan diguru air, kita akan diguru makhluk-makhluk aneh, kita akan diguru paus dan dajjal. Dan kita akan melihat banyak sekali kematian yang sangat mengerikan, sangat amat mengerikan. Begitu. Banyak sekali orang yang meninggal itu terapung, gambar itu terapung di air-air riba, dengan badan yang sudah membengkak, dengan bau-bau yang busuk menyengat. Lalu ada juga orang yang kepalanya sudah terputus, tangannya sudah terputus. Itu baru terputus dengan terjadinya ledakan-ledakan besar yang muncul dari dalam tanah. Lalu ketika sampai di daratan, orang-orang itu akan lihat banyak tubuh terpotong, badan terpotong. Itu mereka orang-orang yang dipotong atau dihabisi oleh pasukan Dajjal. Jadi seperti itu. Jika kita tidak punya kekuatan spiritual, maka kita tidak bisa ke sana kemari. Karena ketika itu kekuatan spiritual akan dibuka oleh Allah Subhanahu, yaitu kekuatan ruh. Kalau Grand Sheikh menceritakan Grand Sheikh Hisham terserah-serahu, semoga Allah SWT memanjakan usia beliau dan memberikan kesehatan serta kekuatan lebih baik lagi. Karena beliau adalah satu-satunya orang yang masih hidup di waktu itu, insya Allah. Jadi apa itu namanya? Jadi beliau mengatakan bahwa itu namanya kekuatan hakikat atau yaitu di mana ruh akan menguasai jasad. Lalu pertanyaannya, jika kalian tidak memiliki kekuatan ruh atau kekuatan spiritual, ada kekuatan spiritual itu kalian kecil atau kerdil, apakah dia mampu menguasai jasad kalian? Ya tentu itu akan kesulitan sekali untuk menopang tubuh kalian untuk bisa melesat ke sana kemari. Semoga bisa Allah memanjangkan umur Grand Sheikh Hisham sampai datangnya Mahdi alaih salam. Al-Fatihah. Na'riful baba hamata
Kenapa kok itu sangat penting sekali? Karena jika kita mencapai hidup di masa itu, artinya itu adalah ujian terberat terakhir yang akan dialami oleh kaum beriman, oleh kaum muslimin. Karena apa? Di saat ini kita masih bisa berpura-pura, kita masih bisa munafik, kita masih bisa mendandani diri seolah seperti orang alim atau ahli ibadah, padahal kita ahli maksiat atau ahli munafik. Namun di waktu itu, di saat ini mungkin kita masih bisa berkuar-kuar bahwa kita adalah orang beriman, namun belum tentu dengan waktu itu. Jika di waktu itu kita melihat atau seseorang atau terkepung mungkin sama pasukan Dajjal atau mereka kelaparan karena tidak punya bahan makanan, lalu pasukan Dajjal itu memberikan isyarat, lalu kalian misalnya ditodongi senjata pedang atau apa dari mereka, atau tombak atau apapun yang mereka pegang, atau golok yang mereka pegang misalnya, lalu kalian ditanya, apakah kalian mau hidup atau kalian mau mati misalnya. Kalau kalian mau hidup, maka kalian ikuti kami menjadi pasukan Dajjal misalnya. Atau kalian mau mati misalnya. Atau kalian bisa saja ditanya, kalian muslim atau non-muslim? Kalian percaya adanya Allah atau tidak? Coba kalian bayangkan, jika kalian tidak memiliki makanan, kelaparan selama 40 hari, kehausan selama 40 hari, tiba-tiba Dajjal datang dengan seperti itu, apakah kalian masih bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh? Jika kalian walaupun saat ini banyak beribadah, walaupun saat ini memiliki gelar-gelar yang tinggi dalam Islam atau apapun di dalam sosial masyarakat, di saat itu misalnya kalian tiba-tiba ditodongi golok oleh pasukan Dajjal, lalu kalian ditanya, kamu percaya adanya Allah apa tidak? Kalau ini di depan muka kita, kira-kira kita masih bisa mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh apa tidak saat itu? Jika kita iman kita lemah atau kita menjadi munafik, kita mengatakan apa yang mereka inginkan, maka saat itu kita menjadi kufar, menjadi kafir, tidak lagi menjadi muslim. Jadi percuma ibadah kita seumur hidup, kita mempelajari agama seumur hidup, kita mengklaim diri sebagai itu, ulama ini itu seumur hidup. Tapi di waktu endingnya seperti itu, namanya su'ul khatimah. Atau misalnya, kita sibuk mempelajari buku-buku atau kitab-kitab dari internet atau dari manapun. Kita sibuk, kita terpukau dengan banyak ulama, dengan ulama ini, ulama itu, sehingga kita tidak memiliki pegangan yang kuat dengan satu ulama yang itu memang terakreditasi, memang terijazah oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat Dajjal muncul dengan kealimannya yang begitu mempesona, dengan bahasanya sangat karismatik, suara yang sangat lembut, sopan santunnya sangat baik sekali. Apakah dengan dalil-dalil yang sangat menguasai sekali, apakah kita mampu untuk melihat dengan cermat bahwa kita itu mengakui dia itu ulama kita atau guru kita adalah ulama kita? Ini butuh suatu ikatan yang kuat. Makanya jika saat ini kita terpukul dengan begitu banyak ulama yang datang silih berganti, kita pada lama itu kita datang ke sana ikut, karena itu mungkin saja jika Dajjal datang kita pun akan ikut sama Dajjal begitu. Makanya yang dibutuhkan adalah bersabar, telaten, dan istiqomah seperti saat ini. Tidak banyak bertingkah, tidak banyak cincong, tidak berakrobat, tidak bermain sirkus. Namun kita istiqomah seperti ini. Apapun yang terjadi, insya Allah kita akan diberikan kekuatan, atau Allah akan menjadikan kita kuat di masa itu. Amin. Di walaupun mungkin pasukan Dajjal ngepung kita, mungkin senjata pedang yang sangat tajam itu di depan mata kita untuk siap membelah kepala kita atau menyongkel mata kita, kita tidak akan berubah. Kita tetap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
seperih apapun rasa sakit yang akan kita hadapi misalnya saat itu. Karena di masa sekarang ini kita sudah terbiasa mengalami betapa perihnya rasa sakit dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam batiniah kita. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi seperti itu nggih. Bismillah. Semoga kita diberi kekuatan hingga akhirat. Amin. Walanal khairul jadi perang nuklir misalnya, di semua negara tidak ada listrik, tidak ada bahan makanan. Tentu setiap negara akan terjadi kerusuhan, begitu. Karena jika orang tidak memiliki perhiasan, tidak memiliki pakaian, dia masih di rumah masih bisa hidup asalkan ada air dan makanan. Namun jika di rumah tidak ada stok makanan, orang itu pasti mau gak mau akan keluar, atau dia di rumah akan mati dalam keadaan kelaparan. Ketika di luar sudah tidak ada yang menjual makanan, tentu semua toko-toko akan dijarah. Setiap orang bawa makanan akan dibunuh, akan diambil makanannya. Artinya bahwa itu akan terjadi perang saudara. Sehingga penduduk di Indonesia ini, di Jawa Tengah ini hanya tinggal setengah. Dari Jakarta sampai Banyuwangi itu darah semuanya. Lalu di saat seperti itu, apakah kita mampu menjaga keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala jika hal-hal buruk itu mendatangi kita? Misalnya kaum-kaum yang tidak percaya adanya Tuhan misalnya. Mengancam kita di jalan, apakah kita tetap mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun abduhu wa rasul? Itulah mengapa, karena aulia Allah, wali-wali Allah itu diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang akan terjadi dalam skenario akhir zaman, apa-apa yang akan Allah jadikan kejadian-kejadian di akhir zaman. Maka wali-wali Allah mereka berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya pondok majelis salat Nabi ini mempersiapkan pondok yang besar, insya Allah di Demak, insya Allah juga di Magelang. Lalu dibikin pagar tertutup mengelilingi pondok tersebut. Lalu insya Allah disediakan banyak mobil untuk kalian, untuk kita semua untuk bergerak ke Jawa.
itu tentu bukan sesuatu yang omong kosong, tentu karena ada suatu isyarat atau penglihatan spiritual atau pemandangan spiritual atau gambar-gambar spiritual atau penampakan-penampakan isyarat spiritual yang Allah tunjukkan pada wali-wali tersebut, sehingga wali-wali tersebut memiliki suatu kewajiban untuk menyelamatkan umat dengan cara membuat seperti itu. Karena ketika kita berkumpul dengan keluarga kita, dalam hal ini mungkin keluarga Majelis Salat Nabi, kita akan saling mengenal di dalam pondok tersebut. Pondok yang ditutup dengan pagar yang pagar muter lah gitu. Sehingga di situ kita semua saling mengenali, tidak ada yang tidak kita kenal, maka itu aman. Namun jika kita berada di luar, artinya dikira di luar karavan, itu seperti rusa yang dia ketinggalan atau keluar dari kelompoknya, karavannya, tentu dia akan dikejar oleh dimangsa oleh serigala, dikejar oleh binatang-binatang buas. Lah begitulah nanti ketika terjadi perang nuklir, perang saudara juga, itu terjadi semua negara, bukan hanya di Indonesia. Maka sebelum itu terjadi, Masyahina mempersiapkan tempat-tempat, yaitu memang untuk keluarga majelis kita, supaya kita semua itu aman di dalamnya. Karena orang lain, orang luar yang tidak dikenal, mungkin mereka tidak boleh masuk. Jadi aman insya Allah untuk bahan makanan, aman untuk keselamatan juga, dan aman untuk melakukan ibadah-ibadah atau majelis-majelis. Insya Allah seperti itu. Makanya nanti akan didesain tempatnya itu ada untuk pertanian, untuk peternakan, untuk pondok, untuk tempat olahraga, untuk latihan berkuda dan lain sebagainya, supaya insya Allah. Amin. Semoga Gusti Allah mengabulkan hajat kita dan Tuhan Muhammad Nabi SAW. Fatihah. Jadi jika kita sendirian mungkin kita akan mempertaruhkan iman kita. Namun jika kita berjamaah, insya Allah kita akan menjadi kuat hati kita, jiwa kita menjadi kuat. Karena walaupun ancaman itu datang lebih besar, jika kita saling menguatkan, kita tidak akan berubah. Insya Allah seperti itu. Wahumul qawmun.
alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal qalbu bihaja salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusalafaini, ya Muayyad ya Mubajjah, ya Imam ini, ya Nabi salam alaika, Allah ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah ya Muhammad, ya Abu Bakar ya Siddiq, ya Umar Utsman Ali, binti Rasuli, marhaban ya Nurini, marhaban jadan Husaini, marhaban ya Nurini, marhaban jadan Husaini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Fatihah untuk keluarga kita yang telah mendahului kita, yang kita sempat masukkan nama satu persatu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al awla majlisina hadha salahan wa awsatu falahan wa najahan. Allahumma ij'al awla rahmah wa shalatan wa taqmul maghfirah. Alhamdulillahi alladhi tawaddu'a kullu shay'in wa ma tawaddalu kullu shay'in satu khawna kullu lumut wa astaslama kullu shay'in. Alhamdulillahi alladhi sakana kullu shay'in haybati wa hadara kullu shay'in tasawara kullu shay'in zaid. Allahumma kunna fi hamdi sa'ati ila tawaddu wa tawaddu'a taqabbal minna wa minna wa hamna wa khawna. Subhanahu wa ta'ala. Alqabna sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam.